Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Pada sore hari ini, saya mau nonton gelaran karnaval dalam rangka PBTY 2023 atau Pekan Budaya Tionghoa tahun 2023. Nah, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ini sudah dilaksanakan selama seminggu ini ya, dan karnaval kali ini adalah salah satu rangkaian acaranya. Nah, PBTY 2023 atau Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta tahun 2023 ini dilaksanakan atau berpusat di Kampung Ketandan Malioboro ya teman-teman. Nah, Kampung Ketandan itu merupakan kampung yang mayoritas warganya adalah warga Tionghoa yang ada di Yogyakarta. Oke, gimana keseruannya? Ikutin video ini. Oh, suasana di depan Mall Malioboro ramai banget. Wah, suara lato-lato di mana-mana. Nah, kita sudah mendekati Kampung Ketandan teman-teman. Ini ada lampion-lampionnya. Mendekati Kampung Ketandan semakin nggak bisa lewat nih. Semakin padat. Padahal udah deket di situ Kampung Ketandan. Nah, oke teman-teman, kita sudah sampai di depan gapura Kampung Ketandan teman-teman. Wah, ini bagus sekali ya lampionnya. Warna-warni. Ya, ini gapura Kampung Ketandan. Ya, di sini lalu lintasnya macet teman-teman, dan kayaknya nggak mungkin kalau nontonnya di sini ya. Saya mau menuju ke utara saja, menuju ke tempat start. Nah, ini di depan Hotel Mutiara. Lumayan nggak terlalu padat sih. Nah, ini performance pertama teman-teman. Selamat menikmati. Thank you.
Oke teman-teman, ini acaranya sudah selesai dan ini sudah bubaran. Nah, ini suasana di Malioboro saat bubaran karnaval.